Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, paketan saya hari ini datang dan baru saja dikirim. Ciri cular, harga 64.000 ya. Kondisi kemasan baik. Langsung saja kita buka. Ini. Nitrogen. Jadular ini maksimal RPM 8500 ya. Jadi kalau kita nanti pakai mesinnya jika di atas RPM tersebut menggunakan dimmer ya. Jadular ini akan saya pasang di gerinda tangan untuk menjadi table saw. Bagus. Coba kita buka. Ini washer gunanya untuk agar clearance antara sub gerinda dan diameter dalam jujular menjadi rapat. Begini ya, kita pasangkan di sini. Ini harus dicat dengan satu lagi. Oke, langsung saja kita rakit ada mesin gerindanya. Kasih hoser ya biar pas. Mantap. Terus kita pasang lapnya, jangan serah ya, ini tanah panah putaran searah jarum jam, bahaya nanti kalau boleh. Terus kita pasang lapnya. Terus kita kencengin. Sampai kencang. Ini penempatannya. Oh ya, saya menggunakan mesin gerinda merek Ryu Japan Teknologi dengan RPM 11.000. Jadi nanti kita gunakan dimmer untuk penyalaannya agar RPM menjadi 8500. Oke, itu saja hasil review saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka channel ini, silahkan subscribe dan kasih komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.